Teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Oto Ota, teman-teman. Video kali ini setelah 2 atau 3 hari kita nggak menjemur dan merendam kura-kura, kali ini kita akan menjemur dan merendam kura-kura kita, Oto dan Ota, Stalti dan Hook ya, kita pakai hari ini karena memang kondisi cuaca hari ini sangat panas sekali, teman-teman. Nanti kita akan taruh di sini ya. Ini sebenarnya kandangnya belum kita bersihkan, tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan taruh di kandang outdoor dan hari ini bisa teman-teman lihat sangat panas sekali ya, dan cocok buat kita merendam kura-kura. Buat teman-teman semua yang belum pernah nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita, nyalakan notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Oto dan Ota guys. Langsung aja. Teman-teman, ini udah kita bawa kura-kuranya teman-teman sampai nggak muat guys. Ini sampai ee-nya udah kita, nanti kita akan bersihkan teman-teman. Jadi ini udah berapa hari nggak kita bersihkan teman-teman. Ini udah kayak apa aja ya, bisa dilihat udah kayak gerombolan kura guys. Nah ini yang ini kotor teman-teman, ini bisa dilihat ya, ini udah kotor banget. Udah berapa hari kita nggak kita nggak jemur rendam teman-teman. Makanya hari ini kita langsung jemur rendam pakai air hangat teman-teman. Ini yang kecil sampai kayak gitu guys, kasihan. Oke teman-teman, ini yang besar kita langsung rendam jemur guys. Ini pakai air hangat tentunya teman-teman, kita biar kura-kuranya sehat teman-teman. Ini ya, ini udah berapa hari nggak kita jemur rendam guys. Jadi langsung aja kita tuh, kura-kuranya ternyata bisa berenang guys ya, kasihan tapi teman-teman. Ini udah guys, dia bisa berenang teman-teman. Ini yang kecil ya, ini kura-kuranya teman-teman udah kita jemur rendam. Ini kotor banget teman-teman. Ini udah berapa hari ya kita nggak rendam dan jemur. Ini udah banyak banget tai-tainya atau kotorannya teman-teman. Ini yang paling besar, ini yang sedang ya. Kita pisah ini yang kecil biar biar paling atas teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman semua yang pelihara sulcata, ini harus rutin seperti ini ya, jemur rendam biar kura-kuranya di sini sehat guys. Jadi seperti itu. Ini udah berapa hari kita nggak rendam jemur, kasihan teman-teman. Dan sekarang udah jam sekitar jam 8.55, nanti ini sekitar 10 sampai 15 menit teman-teman kita akan taruh sini guys. Nanti kita kasih makan teman-teman. Ini kita kasih di sini ya. Nih, kita lihat ini si Ota teman-teman. Ini tadi kasihan ya di ujung, dia langsung ngeluarin ada yang ngeluarin urates ya, itu udah banyak banget teman-teman. Bisa kalau teman-teman lihat itu ya. Ini juga yang ini kotor, nanti kita sikat-sikat guys. Ini udah banyak-banyak banget tai-tainya yang di yang di tempurungnya itu guys. Oke, nanti kita bersihkan. Itu ada juga tai-tainya ini. Udah kita ini guys, tainya guys. Nah, kalau yang jijik ya, ini teman-teman. Kita rendamnya pakai air hangat teman-teman. Nanti kita baru bilasnya pakai air dingin teman-teman ya. Nanti kita akan gosok-gosok teman-teman. Jangan lupa stay tune, like, komen, dan subscribe channel kita di Oto dan Ota guys. Buat update kura-kura sulcata Oto dan Ota, oke. Teman, kali ini kita udah sediain buat gosok kura-kura atau mandiin kura-kura. Ini ada seperti biasa switchal dan ini juga ada sikat gigi ya. Dan biasanya kita pakai sikat gigi yang besar ya, sikat baju itu. Tapi hari ini karena harus detail, harus banyak banget ya di sela-sela tubuh dari kura-kura, kita pakainya yang kecil guys. Ini ya yang sikat gigi kita, tapi udah bekas, tinggal kita pakaikan aja guys. Oke, ini bareng si bocil lagi makan makanan ya. Kita akan nyuci kura-kura
atau memandikan kura-kura teman-teman. Oke, ini masih berendam dulu biar enak ya. Ini sih hook, ini guys yang bagus ini ya, tempurungnya itu yang piramiding-piramiding teman-teman. Ini sama si Pocil lagi siap-siap memandikan kura-kura. Oke. Pagi hari. Ya Fir, dadah ya. Dadah. Dadah. Kisbay gimana Kisbay? Ini para si Pocil lagi makin kura-kura guys. Dadah. Dadah gimana dadah? Kalau Kisbay? Oke teman-teman, gak mau ternyata Kisbay ya. Oke teman-teman, ini kita sambil nunggu ya. Itu udah ada yang ngeluarin BAB-nya juga. Kalau di kandang itu biasanya langsung ngeluarin ya gitu. Banyak banget BAB-nya kotor guys. Oke, dari samping, samping, yes. Semoga kalau yang berminat juga bisa ya, untuk teman-teman yang kebetulan pengen melihara kura-kura sulcata ya teman-teman, bisa tulis di kolom komentar, nanti kita akan sediain kura-kura tergantung budget teman-teman semua. Kalau yang besar kayak gini bisa sampai 3 juta teman-teman ya, 3 juta itu walaupun ukurannya hampir sama itu beda guys, ada yang membedakan, salah satunya adalah tempurung kura-kura ini yang bagus, ataupun ini kan bisa teman-teman lihat dia agak piramiding, jendol dikit. Nah ini jendol ya, kalau ini kan dia datar ya teman-teman semua, jadi nggak terlalu piramiding teman-teman. Jadi kita bisa sediain tergantung budget. Kalau yang kayak gini ini sekitar 1.700.000, 1.600.000 guys. Kalau yang ukuran 16-17 ini ya, kalau yang 11 itu sekitaran 1.100.000 ya, sampai 1.100.000 ya, 1 sampai 1.200.000 teman-teman. Tergantung ukuran juga dan motif kura-kura teman-teman. Jadi yang punya pengen punya budget 600 itu ya dapatnya yang sekitar 5 cm teman-teman. Jadi silakan teman-teman bisa hubungi kita via kolom komentar ya, nanti silakan bisa DM kita, bisa WA kita di 085-725-999-020. Oke, okay. Sambil kita nunggu, kita langsung sekati kura-kuranya guys. Oke, okay. Jadi kita nanti langsung skip ya, nanti ke yang sudah kita bersihkan teman-teman, karena yang video nggak ada guys. Oke, okay. Langsung aja kita sikati teman-teman. Nih dari yang paling besar dulu guys. Oke, okay. Lagi dibantu nyikati kura-kuranya ya. Ini sama si Bocil. Taruh lagi, sikati lagi. Gosok-gosok. Nah, pakai itu gosok-gosok ini. Lagi bantu gosok-gosok, guys. Kura-kuranya. Gosok-gosok lagi pakai sendok kecil. Nah. Oke, teman-teman, ini si Bocil lagi bantu nyikati kura-kura, teman-teman. Oke. Si Pocil ya. Ini kita udah selesai memandikan ya teman-teman, tinggal kita kasih makan guys kura-kuranya teman-teman. Ini udah bersih kinclong sekali teman-teman, ini bisa dilihat enggak, no, udah super ini guys kura-kura ini guys, udah setelapak tangan ini teman-teman, udah setelapak tangan ini guys, udah bersih, ini juga udah bersih teman-teman, ini juga udah bersih ya. Oke, ini tinggal udah bersih, tinggal kita kasih makan guys. Oke, akhir ini tinggal kita kasih makan guys, ini kita tutup ya teman-teman. Jadi kasih panasnya dan juga kasih yang redupnya guys, biar kura-kuranya juga tidak kepanasan kalau dikasih sini walaupun agak lama guys. Oke, ini yang kecil juga nanti kita akan kasih tempat untuk berteduh, itu biar kura-kuranya makan juga. Oke teman-teman, ini yang besar ya biar makan juga guys.
taruh biar dia makan juga teman-teman. Oke, buat teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Ini agak kotor ya, gara-gara kita merendah memandikan kura-kuranya. Oke teman-teman, tapi nanti kita bersihkan ya. Oke teman-teman, jangan lupa ya, sekali lagi buat teman-teman semua yang menonton video ini, untuk like, komen, dan subscribe channel kita di Oto Ota. Nyalakan notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Oto dan Ota Guys. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you next video, bye-bye.